guys, kita lagi di Sambokong. Kita sekarang lagi ada di Sambokong, tepatnya di hari Senin yang efektif banget. Panasnya, Masya Allah. Panas banget. Kira-kira berapa derajat, guys? 100? Oasis kan? Okay, guys. Hai guys, aku di sini cuma mau ngasih tahu kalian nih, biaya masuk di Sampokong. Kalau di Sampokong itu tuh ada dua paket. Yang pertama itu paket di luar dan paket di dalam. Nah, paket di luar itu biayanya satu orang kisaran 20.000. Nah, kalau misalnya kita sampai masuk Lenteng itu 27.000. Nah, berhubungin di sini, aku tuh kan masuk dua orang sama temanku. Jadi di sini dikenakan biaya 54.000 per dua orang. Nah, di Sampokong itu sebenarnya di sini tuh ada penggunaan beberapa biaya yang emang kita harus dikenakan. Contohnya kayak kita menggunakan kostum kayak seperti itu. Nah, tapi menurut aku sih dijamin gak bakal nyesel deh dengan harga yang sedemikian ini. Soalnya fasilitas sebenarnya sudah bisa memadai dan ya, yeah, I think it's enough for this. Iya, benar. Tadi kan aku pamitnya sholat. Ada Mbak Juli dan Pak Susi. Kita lagi di Sampokong. Ke Lawang Sewu dong. Enggak, aku udah pernah ke Lawang Sewu. Di Semarang kan? Ya, betul. Aku belum. Oh iya, dia belum. Jafar. Hai hai. Di Sampokong guys, kalian kalau ke Semarang mampirlah ke Sampokong. Bagus banget dan gak akan kecewa. Ya, di mantap, mantap. Ya, betul. Karena aku pikir kita gak boleh masuk. Boleh. Ya, boleh. Ini tuh ada apanya tuh? Iya, itu ada itu yang pakai kostum itu, kostum Cina-Cina. Karakter ya? Iya. Ya, jadi kita gak perlu jauh-jauh ke Cina. Aku juga udah pernah.
Aku gak bayar. Iya benar. Dari kasih cerita taruh mana ya? Ada jam-jam tertentunya. Iya benar. Iya gak apa-apa kalah. Yang penting nyoba dulu. Aku udah beli tiketnya sih sampai tembusan. Halo. Iya. Bebe mau. Apa ini? Hai hai Ajun. Mbak tadi udah masuk, boleh masuk lagi gak? China kita tuh. Cina. Cina leng. Hai Sami. Halo. Kakak Januari. Thank you for follow. Macil. Kakak Januari dari Semarang ya? Asli Semarang. Hai saya. Baunya khas banget. Lupa. Kakak kayu dan cinto. Cinto. Oke. Kelihatan kok. Lagi hari ini serius macil lo siapa tadi yang ngasih tadi boleh ya mbak lagi Syarif mbak. Thank you for dancer mbak selesai ya, dia penasaran ya buka teman saya yang di Semarang pernah main ke sana. Oh gitu gak mau boleh foto serius aku fotoin. Kameranya, kameranya. Mantap itu banget. Tapi udah ketinggalan level. Iya kah?
pas itu di mana ya? Foto beginilah kedepannya. Iya tahu ya. Kamu bikin dong. Oh iya. Lupa. Ini lagi di sampo ke guys. Kali sama Aci tuh. Kalisa, nanti itu DM aku. DM aku sekarang, Pop. Halo semuanya kalau kamu jangan lupa dibantu share, dibantu follow yuks. Bantu share, bantu follow Kalisa Maci. Halo Kakak Ajudan, welcome. Bis lagi di sampo. Ya, siap. Ntar kasih tahu Kakak Miska. Lagi di sampo Semarang. Wih, yang lagi di Semarang yang pengen serta kui di sini. Iya, hilang. Pakai beberapa produk. Iya. Hai, thank you for that like. Kamiska, kita boy welcome. Mau terserah, mau foto di mana? Halo VCS, kakak VCS, welcome. Thank you for that play, kakak Coki. Okay, siap. Aku siap sih. Nanti obesitas lu. Nanti obesitas lu. Kamu makan segini ya, Pak Tidur. Yeay. Ini sudah kebanyakan foto. Boleh, Kak? Coba kamu foto. Aku sama banyak. Heeh. Kuy, yo. Iya, berdua toh. Yo, semua. Cie. Satu, dua, tiga. Lagi? Itu tulisannya diliatin nggak? Menjual alat sembahyang. Geser sini mending. Hop. Dah. Biar orangnya nggak kelihatan. Satu, dua, tiga. Dah. Sekarang lagi lo comeback. Ke dalam boleh kok. Ke dalam aja. Itu ada ular, aku mau gambar. Tolongin dia. Itu apa ular? Masa? Ini banyak loh. Aku mau gambar. Ayo kita jangan dari sini. Ini itu gatel banget loh, Dek. Itu apa sih, Kak? Ulat bulu. Oh, ini banyak ulat bulunya. Lewat situ bisa kan, Sa? Masa iya? Banyak ya, mungkin gara-gara mana pohon bagus kan sih, aku bukan di rumput terus terus cantik ya Allah, kalau nggak bisa sampainya cantik banget, nggak bisa ya Neng. Mending di situ. Di sini nih Bang, pakai tongsis bisa kok, pakai tongsis dulu. Gaya-gaya ini di sini sama ke sana ya. Foto sekalian sama Kisu ya. Kisunya iya benar. Senyumnya lucu sekali, Pak. Nanti Ria rekomend gitu. Ini yang paling tinggi nih. Enggak. Siap. Ini gimana cara bagi? Jangan sampai pecetan. Biar kesini. Kita terdampar tapi sama Allah di bagian. Suami aku diambil jadi saudara ya kita ya. Tapi aku bisa ke Mekah. Jadi apa yang kita inginkan kadang memang tidak dikabulkan, tapi diganti yang lebih baik ya kan. Benar. Kita balik kue pancong ya. Ini gimana Sani? Udah saya. Ini tertarik kan? Bisa kok. Ini apa ini? Buat apa? Ditancapin aja. Buat ini. Udah nancap emang. Apa tadi kok kamu kayak sih? Kan namanya toksis kan dipencet gini kalau nih lihat. Iya, ada. Ini anaknya bos itu tadi pagi gini. Hai sayang, ternyata
ngecek pulsa Telkomsel gimana om caranya? Nah, terus jajar. Nah, halo Bang Luk, welcome. Ngecek pulsa Telkomsel itu gimana? Iya masih kelihatannya besar. Biasa. Guys, aku akan menunjukkan ke kalian. Mau dari gimana? Gini. Di belakangku di sini tuh ada patung ini nih. Ini. Patung laksamana. Pesawat lu. Guys, ada pesawat. Serasa mau nimpa kita. Guys, lihat. Oh iya kan? Iya benar di situ. Kita les lihat foto. Oh iya. The core building in Sampokong is this temple is stone cave, which is believed to be the starting point and headquarters of Admiral Cheng Ho, and along with his men during a visit to Java, its island, and inside there is a statue believed to be a statue of Sampo Tae Jian or Admiral Cheng Ho here. You know, in here, like alat untuk persembahan yang untuk ditunjukkan untuk dewa-dewa mereka. And here, you know, this is a tempat ibadah. This is ethnic China for pray in here.
you know that. And yeah, this candle is the some like bentuk ungkapan dari umat Hindu terdahulu, bahwa mereka percaya bahwa lilin yang dibakar itu akan membawa kedamaian bagi setiap yang menyalakannya, dan mereka percaya akan hal itu. Oke. Semuanya, perkenalkan nama saya Hayati dan saya ditemani dua wisatawan yang berasal dari Jepara. Dan di sini Bapak-bapak sekalian, selamat siang. Assalamualaikum. Di sini saya akan mewawancarai mengenai seputar lebih lanjut lah tentang sampo. Oh iya, jadi kita bisa mendunia gitu. Iya,
misalnya pintu masuk mana, pintu keluar mana itu dikasih arah, dikasih arah. Karena tadi kita tuh asal lurus aja, ternyata kita harus balik lagi lewat jalurnya satu. Oh iya. Ternyata pulang lagi jalurnya. Jadi intinya, jadi kesimpulannya dan sarannya itu yang pertama diperbanyak stand-nya, yang kedua lebih ditingkatkan apa ya, pernak pernik yang mungkin bisa menjadi identitas dari sampo itu sendiri. Terus yang ketiga mungkin dari penunjang, istilahnya penunjangnya kayak kan nggak semua wisatawan ya kan berasal dari Semarang itu sendiri, mungkin kan dari luar Semarang atau bahkan dari luar negeri kan juga masih ada di Semarang. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Dan semoga kita ketemu lagi di dunia. Amin. Dan sehat selalu. Ya, sekian dari kami semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum.